Lagedu dan L2 Series Jogja foto bersama ya. Oke. Tangan di atas. Kita tolong foto, karena yang dipoto. Slogan orang eta. Untuk Purwakarta itu menolak murah. Tenang aja, kira. Mana tuh ketuanya? Oke. Banyak kita. Ya, ini. Barengan tuh, barengan. Salaman, salaman. Gini aja. Iya, we. Salaman. Oh, sehat. Oh. Ya, mau salaman. Ciumannya nih. Bilang. Tanda. Salam sehat lur, salam motor tua lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur. Ini kita udah ketemu sedulur Lagedu dari Purwakarta ya. Nih keseruan kami lur. Dan nanti menunggu dari L7 Jogja dan Klaten segera menyusul, tambah banyak lur. Nih armada kami lur. Nih dari Purwakarta ini. Tuh, 18, 19, 20 berangkatnya. Kita ketemu di sana. Ah, itu anggota-anggotanya kami ya. Ketemu sedulur lur. Mantap ini. Wah, armadaku paling pinggir lur. Tuh. Insya Allah. Purwakarta. Besar. Itu kan kita yang dari Jabar udah kesini, tinggal yang dari Jogja kesana. Tantang. Orang gombong, orang gombong. Tak sebetulnya mah itu Kang Iwan ya, Kang Iwan itu dia baru bergabung gitu ya, jadi. Hari ini tuh dalam rangka ngospek si Bungsu. Oh, kenalan dulu waktu ya. Udah. Tapi kalau ini dia paling aktif, aktifnya. Paling ngomongnya bukan gue, pokoknya mah. Tetap ya. Kang aja ya. Nanti kalau sudah. Jadi baru pertama ikut, dia udah ngarudetkeun. Jadi gini Kang, sebenarnya Lagedu Purwakarta itu anak-anak trail, anak-anak TS Purwakarta. Jadi main aspalnya pakai Lagedu. Bener, main trailnya pakai TS, ini masih motor tua lah. Cuman yang jelas intinya teman-teman Jabar kan udah main ke sini ke Jawa Tengah, tinggal orang Jogja main ke Jabar. Perwakilannya mah? Ditunggu lah. Wah, dapat stiker lur. Mantap. Buat dipasang pajang lah. Road to Dieng. Kaos. Eta kaos. Siap. Kaos. Jadi satu aja entar. Ada boleh. Karena kemarin kan Pak-nya ini rekan-rekan kita yang nah, ada kenang-kenangan kaos. Di jalur Nusa Kambangan situ. Makanya kita rencanakan Insya Allah gitu awal tahun antara Januari atau Februari. Pantai naon teh? Pantai Kalijati. Sarapiak. Pantai Kalijati nanti kita dari.
Pantai Majingklak. Lagedu Purwakarta. Dari Majingklak nyebrang ke Cilacap. Nusa Kambangan. Gitu. Nyebrang. Ya kita nginep atau camping di sana. Gitu, Pak. Gitu. Ini ada oh, kita simbolis ya. Ya, jersey, ya. Alat kadarnya lah. Kita memang enggak apa ya, asalnya juga memang apa ya, enggak direncanakan mateng sih sebetulnya begitu kan. Lagedu mantap, Lagedu Purwakarta. Sama Malioboro apa namanya? Komunitasnya. Ada L2 series Yogyakarta, ada L2 Jisu. L2 series Jakarta ya, tetap sehati gitu ya. Siap. Kita kibarkan sama-sama bajunya. Ayo dieng nih, Pak. Nah, L2 series Yogyakarta. Foto oh, dieng. Belan, Mas, deketan biar enak difoto. Nah. Tambah sedulur, tambah akur. Woi, lihat ini 1, 2, 3. Dah, eta. Logat urang eta. Untuk kota Jakarta itu menolak murah. Nang aja, kira. Mana tuh ketuanya? Oke. Banyak kita. Ya, ini. Eh, barengan tuh, barengan. Salaman, salaman. Gini aja. Iya, weh. Salaman. Oh, sehat. Oh. Ya, mau salaman. Ciuman kali. Inilah tanda simbolis ya. Simbolis. Dari L2 seri Yogyakarta sama Lagedu Purwakarta. Satu tetap satu dulur. Satu dua. Mantap. Siap sama-sama. Ini ada Excel-nya. Jadi setiap event trail, event sepeda, event apapun, kalau memang ini, ya beliau lah yang pengadaan ini. Jadi bisa dalam promosi ya. Semangga misal kalau Nukubuk ditinggalkan. Kejam. Sadis. Jadi kalau yang bubuk itu ya, komitmennya kalau nggak pulang pakai truk, dipaketin. Terserah pokoknya gimana caranya pokoknya. Gitu. Ya, pokoknya gitu. Dan ya itu hampir-hampiran gitu. Intinya nguji mental aja. Biar siapin motornya. Jadi budaya-budaya di trail dibawa ke sini. Oh, gitu. Kalau di trail kita udah biasa. Ini 15 orang. 15 orang. Oh, iya. Gitu. Jadi ya, sampai pulang lagi amin. Nah, gitu. Dan kita juga apa nanti besok itu masih datang. Karena ini untuk nanti hari jam 3 pulang lagi ya. Ya. Jadi dan nanti ada beberapa lagi yang mau datang. Kopdar Dieng Lagedu. Nah, foto bareng karena ya dari Lagedu mau istirahat dulu karena dari perjalanan dari hari Jumat ya. Dan dari hari Jumat itu belum istirahat. Jadi sudah simbolis kita tadi sesalaman sama ngasih jersey. Pak Ketuh cocote. Lagedu dan L2 series Jogja foto bersama ya. Ikutin. Oke. Foto yang tangan di atas. Kita tolong foto karena yang difoto orangnya. Apa? Ini coba bagian foto, Mas. Berpegangan tangan, saling mengeratkan persahabatan. Satu, dua, tiga. Harusnya di belakang motor ini. Dah. Banyak, harusnya jangan nyampe tiga. Oke. Oh, artinya lada tuh aus ya.
jelek. Haus jelek katanya. Katanya beliau jelek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Magetu Purwakarta mengucapkan terima kasih atas pengakuannya dari L2 Series Jogja bahwa ternyata di Purwakarta itu ada L2, tapi kita khusus G gitu ya. Jadi tidak ada yang lain selain G. Nah, alhamdulillah mungkin dengan pertemuan kali ini silaturahmi, memperpanjang tali silaturahmi. Kalaupun ada hal-hal yang bukan kaitan dengan LPG ya, ya ada kepentingan apa di luar itu kan boleh-boleh saja. Misalkan ada yang ada urusan di Purwakarta atau apa yang perlu kita, ataupun kita ada kepentingan di sana, ya kita saling bantu lah gitu. Jadi tidak ada tidak ada batas di antara kita, yang penting bahwa motonya sudah benar, bahwa menolak, kita menolak punah gitu kan. Menolak murah. Menolak punah ada apa bajunya apa nih? Tapi menolak murah kalau dan menolak murah nantinya. Ya, karena apa? Karena kita juga kenapa ya kita pengen di Purwakarta itu distribusi pamit dengan itu. Kemudian ya mungkin untuk kesempatan kali ini memang hanya batas ini, kami juga ya, kita lagi dong maaf ya Kang. Kang atau Mas nih? Pan itu? Ayang lagi. Jadi mohon maaf karena situasi dan kondisi yang penting kita ini ada ketemu, kami mengenal. Kemudian tidak hari ini, mungkin besok lusa kita ada acara apa atau di acara bersama mungkin di lain waktu di satu tempat yang sama gitu. Jadi waktunya lebih panjang, waktunya lebih panjang. Nah, cuman memang ya tadi sudah disampaikan bahwa memang kita ini ekstrim kalau ngomong gitu. Tapi itu hanya semata untuk supaya menggairahkan aja suasana. Daripada kita diam-diaman kan ngapain juga kan gitu. Padahal itu ya ini salah satu contoh. Memang di kita itu ada prospek kalau SMA, kalau sekolah dulu. Itu udah ngomongin perasaan. Ini ngomongin perasaan bercinta aja. Curhat-curhat. Gimana caranya? Nah, soalnya supaya di trail saya paling ekstrim. Saya sekarang di ekstrimin. Besok lusa dia mengundurkan diri atau enggak gitu. Kalau ternyata nambah lagi L2G-nya, itu berarti mentalnya gua. Kalaupun nambah saya paling yang gol. Kalau yang merah mohon maaf. Kita mungkin ke depan kan di LPG itu kita ada cuma ada ketua dan pembina. Itu hanya sebutan saja sebetulnya, karena kalau untuk kegiatan sama aja gitu, hanya sebutan-sebutan saja. Cuman kalau pengen disebut ketua syaratnya harus beli petai harga 1.050.000. Kalau nanti Kang Kiwong ini, Kiwong namanya, pengen jadi ketua, disebut ketua, ya lebihin jadi 1.060.000. Jadi kita yang dibagiin. Partai itu dibagiin ke kita. Nah, gitu. Tapi Kang, jadi kalau di Lagedu boleh lah ini pembina saya. Tapi kalau di trail ini masih di bawah saya. Cuman kalau untuk struktur di Lagedu, di mana-mana juga pembina itu di atas ketua. Jelas. Nah, kalau dia dapat ketua, pembina itu bahkan di bawah anggota. Emang pembina tugasnya bukan untuk membina, tapi membina untuk baik. Tapi ini untuk membinasakan. Contohnya semalam, bagaimana caranya supaya dia dongkol? Ya diatur gimana supaya down gitu. Pas lagi kang, dia lapor dari polisi, kemudian dia bukan. Dia mau curhat. Curhat asli. Tapi nah, itu ya admin satu-satunya. Jadi kalau mau masuk grup harus izinnya pembina dulu. Harus. Kalau semua ya, semua. Kalau tadi dia yang pertama punya L7. Di Purwakarta. Ya, walaupun kita berat untuk menerima ya, karena memang dia yang pertama ya. Harus. Mau tidak mau harus saya terima berakhirnya gitu. Syaratnya masuk lagi itu gampang kalau di kita. Petai. Masuk anggota hanya menunjukkan nama kwitansi pembelian. Tapi nggak bisa langsung masuk grup.
dulu di Pamanggel. Harus ada dulu touring baru bisa masuk. Contoh Pak Agus, punya udah lama, cuman ikut touringnya sekarang jadi baru bisa masuk grup. Tadi malam. Ya, jadi mungkin seperti itu ya gambaran lagu Duk Purwakarta itu apa sih gitu. Nah, ini hanya kita hanya ajang untuk main sesi hiburan, untuk membuat rata silaturahmi antara kita gitu. Karena memang sebelumnya memang hubungan emosionalnya ada di trial. Tapi untuk di jalur item ya kita bikin komunitas ini. Ya mudah-mudahan lagu Duk Purwakarta ini bukan hanya untuk bermain hiburan, tapi kedepannya kita juga ada rencana untuk bermain dan beramal. Jadi kita touring kemana kita ada agenda baksos, gitu. Kalian main ke satu tempat ada baksos. Jadi mungkin seperti itu arahnya ke depan itu lagi seperti itu. Jadi mungkin nanti ada yang kira-kira kita main ke Jogja nih, ada nggak nih yang bisa dibikin baksos di sini gitu ya, walaupun apa adanya sekedarnya gitu, tapi kita dari anggota ada macam sesuatu lah yang dikumpulkan. Jadi bukan hanya bermanfaat untuk ya kita hiburannya, tapi ada beramalnya juga ya, tergantung nanti penilaiannya dikembalikan kepada yang mengkuasa kan gitu, apakah ini positif atau nilainya bagus atau enggak. Ya penting kita sudah berbuat. Jadi tidak hanya untuk main saja, mumpul komunitas, tapi ada yang lain yang sifatnya positif lah. Positif. Buat kita ke ini, bah ke pribadi kita kepada yang maha kuasa lah gitu intinya. Jadi seperti itu. Mungkin ya ke depan saya kalau kita main ke Jogja, mungkin itu series Jogja tuh seperti ini gitu kan. Tapi kelihatannya memang orangnya serius semua kelihatan. Capek sebenarnya bukan serius. Belum keluar. Belum kenal ya. Belum makan pete soalnya. Kita memang baru pertama kali ketemu, baru pertama kali silaturahmi. Mungkin kalau ada beberapa kota kan tak kenal maka tak bisa ya. Kalau mungkin kita udah akrab udah apa ya, mungkin juga kita juga bisa bercandanya mungkin lebih ya. Untuk berapa nama kita anggedakan untuk tupu lah. Tupu nama itu. Nyatu. Dan atau tupi, kopi, nyatu dan kopi. Nah, ini teman-teman nih dari Jogja, ini nggak ada yang ngerti nih nyatu itu apa? Nyatu itu makan. Kopi. Makan dan kopi. Tapi bahasanya agak kasar gitu. Tapi bolehlah nanti di konsep direncanakan kalau memungkinkan kita loading di Jogja, baru berolong pulang. Siap. Yang paling penting mungkin Kang ya. Mas, yang terpenting dari pertemuan ini kita mempererat tali silaturahmi. Keduanya, kalau ada hal-hal yang berkaitan, ada kepentingan di Purwakarta, ada kepentingan di Jogja saling membantu, atau sebagai menjadi sarana informasi. Misalkan di kita ada yang membutuhkan LPG di Purwakarta nih, ada nih di Jogja mau jual. Sering-sering kan, informasi sering. Lah. Atau yang ya gitu aja, saling tukar informasi. Jadi bukan hanya bermain beramal, ada profit lah. Kalau ya, ada gitu. Sesuatu di Purwakarta, kerjaan, bisnis atau apalah gitu kan, Purwakarta. Ya, kalau ada kendala apa? 24 jam kita siap. Apalagi kalau ada sabun ya. Bisnis promosi. 24 jam. Jadi biar dirinya nyerang. Lain orang. Siapa mau minta? Terlihat lah tidak hanya dan monoton lah gitu. Jadi ada ininya, variasinya gitu. Mungkin gambaran lagu itu mungkin saya sampaikan seperti itu. Beradem. Sekali lagi saya mohon maaf karena pertemuan kali ini hanya sebatas luar biasa buat kamu. Sudah disambut dong. Oh ya, kalau ada persentangan dulu. Ya, intinya ya kami yang pertama kali mengucapkan terima kasih ya atas kesempatan dan waktunya yang sudah meluangkan waktunya untuk kita bisa ketemu bersilaturahmi di sini. Walau hanya mungkin kita tidak terlalu lama ya, hanya sekitar saya kalau ya seperti inilah gitu ya, tidak awalnya ngopi atau ngobrol lebih ini ya, cuman karena keterbatasan waktu kita juga ya kami mohon maaf gitu. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas silaturahmi dan persaudaraan
ini gitu ya. Next ke depan, insya Allah kita lebih lagi. Naik lagi. Ketinggian. Mohon maaf, kenapa gak merinding? Berapa bulan? Bulan. Berapa bulan? Ya boleh lah. Jadi ceritanya gini awalnya. Dulu teman-teman ini ada perkumpulan dari L2 Jisu Jogja. Cuma sempat vakum nih. Karena COVID ya. Bikin sendiri. Di bulan Oktober itu. Ya itu kan udah lama lah ya, udah lama. Kalau dari 2017 ya Mas Tony. Iya. L2 Jisu Jogja. Dari 2017. Cuma kita kayak reborn gitu loh. Kita lahir lagi nih L2 nih gitu. Tapi masih ada, cuma yang lama-lama juga masih ada. Tapi beda, tapi kalau kumpul sama orang sama orangnya itu aja biasa lah. itu mah lumrah. Jadi 4L lu lagi nama baru orang itu aja berkesan ya. Mungkin akan mau ada yang disampaikan gitu. Kalau saya sih perwakilan dari teman-teman aja dari L2 Service, dari apa L2 Service Jogja, terima kasih atas kesempatannya pada hari ini, terutama apa souvenir, mungkin hubungannya mungkin bisa dilanjutkan lagi dengan cara apa, mungkin ada acara-acara bisa disampaikan ke saya selaku mungkin wakil lah. Kita nggak ada ketua di sini ya, secara apa, secara struktur kita nggak ada ketua, cuman harus ada decision maker nih. Mungkin pada saat ini decision makernya saya. Sepol ya, sepolnya. Saya mau ketinggali, akan ke sana kolong. Siap. Kalau ayah singkutan, sumpahan. Gak usah ditutupi. Tuh, bener kan? Anu kolong tuh biasanya kan dia. Nah kan, baju orang yang kecil. Tapi saya sih mungkin itu aja untuk memutuskan. Karena memang nggak semua sih teman-teman dari L2 Series Jogja ini bisa hadir, karena memang ada beberapa teman-teman yang nggak bisa hadir situ. Kita biasanya kumpulnya kopdar itu malam minggu. Jadi Sabtu minggu weekend di Jalan Jakal, kadangnya pindah-pindah di tempat teman-teman. Gitu. Kalau ada acara di mana, dia ajakan dari berapa nomor klub. Nomor WA ada dia aja. Belum tahu. Kalau nggak duit ada diskon gitu, jangan bikin apa Quran. Oh, itu mah beda. Ya, gitu aja Kang Aja. Terima kasih teman-teman dari Lagidunya. Harapan saya mungkin bisa ketemu lagi. Amin. Biar pertemuan ini bisa dilanjutkan. Amin. Gitu ya, jadi apa namanya? Jadi saudara lah. Ya iya. Ya, intinya seperti itu. Dari kita tidak kenal menjadi kenal dan menjadi saudara. Gitu. Silaturahmi maka panjang umur jadi uang. Promosi dia, promosi dia. Dan kamu urusan jersey mah kayak di WhatsApp. Siap. Oke, siap Bang ya. Siap. Oke. Salon. Ya, salon. Ya, siap. Mas, siap. Makasih ya. Ada. Banyak cowok itu enggak boleh. Aku tak bantuin ini lah. Salat dulu bentar ya, Mas. Siap. Mas tadi. Ya. Ini teman-teman Lagedu baru mau ke penginapan dulu karena memang dari hari Jumat belum tidur ya, perjalanan ke Purwakarta. Tapi kami masih tinggal di sini. Nanti sore akan datang L2 Jisu Jogja Klaten, tapi nggak tahu bisa ketemu nggak, karena kita rencana mau pulang jam 7 jam 8 lah. Dan itu di Jogja Klaten baru berangkat mungkin habis maghrib, jadi mungkin ketemu di jalan. Prospek. Sampai ketemu lagi.
lihatlah asapnya lur, lihat asapnya. Kabut bercampur asap. Kabut asap ini. Kabut asap. Kita asapi Wonosobo ya, biar virus corona hilang. Sampai ketemu lagi Lagedu Purwakarta. Kabut sudah mulai turun. Nggak tahu kita akan pulang jam berapa ini. Wah, itu pengasapan di sana. Ada fogging lur. Ini membunuh virus corona. Coronanya lari. Sekarang tinggal ini bersembilan lagi. Saya kedinginan lur. Baru mau kita bongkar lur. Pomewi aktif terus jur tak tambah itu. Pas sampai puncak langsung ada masalah. Semoga nanti bisa teratasi. Kabut sudah mulai turun. Dinginnya sudah menusuk tulang. Apalagi nanti tambah malam tambah rame di sini, karena besok pagi pada di puncak Sikunir pada nonton sunrise ya. Jadi tambah malam tambah rame. Ini Pak Ketua udah datang. Oke lur, kita mau perjalanan turun dulu. Halo lur. Ya, lur. Alek bili-bili. Briefing dulu mau turun karena kabut juga. Udah pekat ya. Oke lur, nanti kita sambung lagi. Sekarang kita mau turun lagi. Gelap dan jalannya udah gelap. Oke lur, sampai ketemu lagi nanti ya. Lagedu dan L2 Series Jogja.